Yo, kembali lagi bersama saya Bayi Bela Bro. Ya, di video kali ini kan aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke Akihabara. Nah, di Akihabara itu banyak banget barang-barang elektronik, terus game, terus robot-robotan. Ya, pokoknya videonya kayak apa. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah ini sama like di bawah ini. Oke, langsung aja ya, kita tonton ya. Buat teman-teman kan, ya yang uangnya banyak, kalian bisa mampir ke sini di EKB48 Cafe and Shop. Aku tuh belum pernah masuk ke sini, ya cuman di depannya kayak gini nih. Masalahnya apa? Dari bau-baunya aja udah kayaknya itu mahal gitu. Jadi ya mau masuk itu ya pikir-pikir, mending cari yang murah ya kan. Ya pokoknya merekomendasikan teman-teman lah, kalian yang ngefans sama AKB48 ya mungkin kalian bisa coba kesini. Tapi untuk harganya aku nggak tahu berapa, murah apa mahal aku juga nggak tahu, nggak pernah masuk ya kan. Ya kita lanjut lagi yo jalan-jalannya. Nah, buat teman-teman mungkin yang sayang anak atau sayang adik atau sayang siapa aja, nah kalian bisa beliin adik kalian atau anak kalian mainan di belakang saya ini. Nah, di belakang saya ini adalah toko robot-robotan itu loh, kayak robot Gundam, terus Ultraman, terus apa aja itu loh. Ya pokoknya aku kurang tahu lah namanya. Pasti buat teman-teman yang lahir di tahun 90-an mungkin itu nggak asing lagi sama Gundam. Ya nggak tahu sih kalau yang sekarang itu kayaknya Gundam udah nggak ditayangin lagi di mana itu, di televisi Indonesia. Ya seperti apa dalamnya, seperti apa robot-robotannya, ayo kita cek bentar ya. Jadi kan
teman-teman kalau mau nyari handphone atau kamera, kalian bisa ke Akihabara ini. Nah, pokoknya di sini tuh barang-barang elektronik semua lah. Ya, baju-baju ada paling, terus apa namanya, oleh-oleh itu juga ada. Oleh-oleh kayak Kazarimono. Kazarimono itu apa ya? Kayak souvenir kecil itu loh. Nah, itu juga ada di sini. Nah, warung Indonesia pun juga ada di sini. Nah, jadinya itu kalau ke Akihabara itu enak itu loh. Elektronik ada, pakaian ada, terus apa itu? Souvenir ada, terus warung Indonesia juga ada. Ya pokoknya komplit lah. Ya, kita lanjut lagi yo. Apanya itu? Lihat-lihat sekitaran Akihabara ini ada apa aja. Oke. Nah, jadi kan teman-teman kalau ke Akihabara, kalian bisa ke Yudobashi Akiba ini. Nah, kalau kalian mau cari-cari apa itu barang-barang elektronik, nah di sini tuh tempatnya ini. Di sini tuh komplit nih, apa aja ada ini. Dari kamera, televisi, pokoknya komplit lah, Bro. Tapi ya harganya meledak-ledak. Nah, jadi itu tadi videonya, Bro. Videonya hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Minasan arigatou gozaimasu kono video ini sekarang. Like, share, terus subscribe. Asurene de gudasene. Ja.